tekan MacBook Pro pokoknya. Atau laptop yang lain biasa bisa nanti speknya menyusul. Speaker memakai iLoad micro monitor. Oke. Okay. Nah, bagi. Ya seperti biasa mic, pop filter, karo vocal booth. Halo semuanya, sekarang udah sama Mas Heru Aditya. Ya. Ini senior saya audio. Ah, apanya ini? Senior kitrit. Nah, di sini saya mau tanya Mas Heru. Yep. Peralatan-peralatan audio recording itu sebenarnya apa aja? Sederhana sih, peralatan audio recording karena zaman sekarang itu banyak apa ya? Dipermudah oleh digital sebenarnya. Digital ya. Jadi wah paling ya cuman perlu interface. Interface itu sound card. Sound card terus apa namanya? Laptop, mic, instrumen, sound card, laptop. Cuma nah, itu aja ya. Iya wes sesimpel itu kalau sekarang. Berarti misalkan aku cuma punya laptop gitu ya. Pengen bikin musik bisa? Bisa. Kalau apa dulu musiknya tergantung. Kayak mau bikin bikin musik-musik dangdut gitu. Musik dangdut mungkin perlu. Nek dangdut kan banyak apa ya? Banyak komposisi musiknya. Cuman nek lebih simpelnya sih bisa. Bisa kayak misalnya hanya perlu sound card sik 2 channel terus apa laptop lah itu kan paling instrumen ya ketimbung terus gitar. Tetap harus vokal. Masukin tetap apa namanya harus ada instrumen aslinya ya berarti. Oh iya ya cuman kalau memang karena kan banyak VST ya sekarang. Apa itu VST? VST kayak lagi yang apa sampling misalnya ketimbung yang udah direkam terus dijadiin sampling jadi udah dimasukin di DAW. Oh berarti jadi itu jadi soundbank tinggal gambar berarti tinggal masukin aja ya itu? Tinggal nata bisa tapi kita harus menyesuaikan sama musiknya ya berarti bukan musik yang menyesuaikan kita gitu ya. Iya nah ya tergantung lagunya juga sih. Nah kalau misalkan laptop, nah laptop itu kan macam-macam ya mas ya. Nah itu nek ada nggak standar yang buat khusus buat audio? Kayak misalkan kan ada ini laptop buat editing video gitu. Kalau audio mungkin minimalnya i5 Intel i5 juga udah bisa. Cuman ya RAM-nya minimal paling nggak ya 8. Berarti paling nggak harus laptop atau PC yang udah spek workstation gitu ya? Workstation. Oh, iya. Betul. Paling sekitar itu aja sih. Nah, kalau aplikasinya itu ada berapa macam? Wah, banyak. Kalau kita nyebutnya, kalau aku sih nyebutnya ya beberapa apa sih audio engineer ki ya nyebutnya digital audio working atau DAW. Oh. Nah, itu program sing tinggu bahasane. Rawa ya, bahasanya. Sangat cekal ya mas ya. Nah lagi itu adalah kayak kertas kerjanya orang audio itu ya di digital audio working. Nah itu banyak. Kalau zaman dulu Sonar, terus perkembangan ada Cubase, Nuendo, terus Logic Pro, Audition Studio One, Adobe Audition. Fruity Loop, FL, digital audio working yang lainnya pun juga bisa. Tapi cuman agak lebih telaten aja lah. Oh. Nata. Oh. Karena natanya lumayan ya, menantang lah. Kalau Mas Hiro ini pakainya audio interface-nya yang apa? Audio interface aku pakai Focusrite. Tipenya i8i20 8 channel, terus 2i2 2 channel. 2i4 2 channel. Terus tadi kayak ada ini apa? Di dalam itu ada yang kecil di pojokan itu apa Mas? Kayak audio interface juga. Apa? Preamp. Nah, itu fungsinya buat apa itu? Kalau preamp itu dia cuman menambah bus atau gain. Misalnya mic. Oh, mic terus seumpama kita pakai interface yang tidak ada preamp-nya karena
Focusrite itu dia audio interface yang udah ada preamp-nya. Jadi cuman, buat ngebantu alat yang satunya ya. Kayak yang misalkan, oh kalau beli ini harganya mahal, beli yang versi di bawahnya biasanya kan nggak ada itunya berarti ya. Malah lebih mahal yang audio interface yang tidak ada preamp. Malah lebih mahal itu. Iya. Tak kira malah lebih murah ya. Lebih mahal, dia di atas 5 apa ya? Di atas 5. Sepertinya. Lupa aku. Ada keunggulannya sendiri-sendiri. Ada keunggulannya sendiri-sendiri. Cuman memang kalau apa namanya? Kalau pakai sound card yang udah ada preamp yang kayak Focusrite tadi, itu tuh apa ya? Kadang ada saturasi yang aku kurang suka gitu. Berarti ada plus minusnya itu. Ada plus minusnya. Tapi balik lagi ke device-nya masing-masing sih. Misalnya mic A cocok dengan sound card ini atau enggaknya. Nah, itu kadang aku identifikasi itu dulu. Nah, baru nanti kalau misalkan itu enggak cocok lagi direkol lah. Pokoknya diakal-akalin lah. Makanya itu sebenarnya mic-ku itu enggak cocok sama sound card Focusrite. Makanya tak akalin pakai preamp. Gitu ternyata. Behringer ya. Nah, mic-nya pakai apa? Pakai sementara ini Scarlett, tapi ada AT2020 juga. Berarti ini ya Mas ya, apa? Yang penting itu ada perangkat komputernya untuk aplikasi itu. Terus ada sound card sama mic-nya ya minimal ya. Nanti sound card itu berarti buat masuk kayak gitar, bass, elektrik itu bisa ya? Bisa. Ya itu kan sound card atau audio interface dia kan mengubah sinyal. Dia fungsinya mengubah sinyal dari analog ke digital. Jadi kayak misalnya gitar terus mic itu kan instrumen, kayak mic itu namanya transducer sih. Transducer itu penangkap getaran. Jadi kalau di gitar ada namanya pick up gitar. Di mic ada yang apa, penerima getarannya itu juga ada namanya transducer. Ada sensornya itu ya. Terus dia di apa, ada dapat gain di sound card. Terus baru di sound card itu diubah sinyalnya jadi digital. Baru dimasukin ke ternyata serumit itu ya untuk buat satu lagu gitu. Nah, bagaimana cara Mas Heru bikin lagu, bisa cek di channelnya Mas Heru. Channelnya apa, Mas? Kalau channel YouTube Heru Aditya. Heru Aditya. Tapi kalau beberapa karya ya di apapun studio. Bisa cek di apapun studio.